seneng banget karena hari ini premier dari Pocong The Origin. Ini first time kita nonton filmnya. Banyak banget yang datang dan bilang filmnya seru. Campuran komedinya ada, dramanya ada, menegangkan horor yang sedark itu ya juga ada. Ini film yang menakutkan, bukan yang menakut-nakuti ya. Bukan yang wah, enggak. Tapi sebuah road movie yang buat saya nakutin. Semuanya dapat ya, alurnya, flow-nya, dari scene ke scene-nya, dari adegan ke adegannya itu enak buat ditonton. Premiernya juga sangat mencekam ya, karena banyak gimmick-gimmick, ada pocongnya, ada mobil-mobil yang dipakai di filmnya, dan mobilnya itu emang udah serem banget. Dengan hasil yang menyenangkan ini, semoga yang nonton bisa dapetin dramanya dapet, horornya sudah dapet, dan komedinya juga dapet. Semua paket lengkap di Pocong The Origin. Dari lagunya sendiri sudah sangat mencekam, suasananya itu oke banget, serem. Rasain kengeriannya dan seremnya. Bumi tak dapat berputar bila tak dibantu hembus nafasmu. Kenapa gue milih bahasa Indonesia Jawa? Karena ini penonton Indonesia, bukan ditayangin doang di Pulau Jawa. Supaya satu antero Indonesia yang nonton Pocong The Origin ngerti bahasanya. Ya. Chemistry yang paling saya butuhkan pasti dengan bapak saya, Om Surya. Kita banyak habisin waktu berdua untuk ngobrol, meng-create satu imajinasi di antara kita berdua di mana momen-momen itu memang real. Memang ada sama kita syuting. Saya tuh claustrophobic, saya tuh takut sempit. Jadi bisa dibayangin orang yang takut sempit, dipocongin, disetirin sama orang yang gak bisa bawa manual. Nih sebelah nih. Paling susah, dorong mobil, ada Della mah paling 45 kilo. Ini 110. Itu keringet beneran itu di pom bensin. Yang paling kagetnya lagi, saya disuruh nyanyi pas preskon dan pas premier. Ya orang-orang ini semualah yang akhirnya membuat saya bernyanyi di sini. Yeah. Proses syutingnya tuh cukup menarik ya, karena kita di sini road trip beneran loh, 4 kota. Alhamdulillah syutingnya juga berjalan dengan lancar. Biasanya saya tuh susah banget nangis, mungkin karena biasa ngelawak, ada adegan nangis terus. Jadi harus nonton ya, karena jarang pisan lo lihat saya nangis. Ini pertama kali saya di film Sunda, biasanya saya jadi Batak, jadi Padang. Kemunculan saya dan Rispo ini kan memang dihadirkan untuk mencairkan yang tadinya tegang-tegang. Enggak juga ya, namanya film horor. Masa mengharap ketawa. Waktu itu Monty sempat datang ke kantor Star Vision menawarkan ide cerita ini. Itu ada saya sama Papa Royce juga, dan kita langsung jatuh cinta sama film ini. Ini adalah sebuah cerita lama yang tertunda. Dari skenario saya tahun 2005-2006. Kalau misalnya kita penulis gitu, kita sebagai kreator, saat kita kasih hati kita ke sebuah karya, dalam hal ini skenario, itu rasanya kayak anak sendiri. Bayangin 13 tahun saya punya anak yang saya sayang-sayang, tapi nggak boleh berkembang. Saya memberanikan diri setelah nggak tahan lagi, saya langsung ke Star Vision. Dari pengalaman saya, Star Vision yang selalu memberi saya ruang untuk berkarya. Saya nyaman, saya aman gitu. Kalau saya ke Star Vision, pasti selalu dikasih tempat. Pocong Origin ini menyajikan horor yang sangat konsisten dari awal sampai ending film. Horor yang memiliki drama luar biasa. Jadi drama scene-nya tuh dapet banget. Moga-moga semua yang nonton bisa merasakan ngerinya plus indahnya film ini. Selamat menonton. Ya. Untung ada ini tadi ya. Ini jadi fungsinya seperti ini. Sepanjang film tadi gak banyak jump scare ya. Tapi ngebangun ambience-nya tuh memang bikin, aduh ada apa nih, ada apa nih, ada apa nih gitu bikin parno. Scoringnya menurut gue asik banget.
ngebangun ambience-nya tuh benar-benar tegang lah. Ada beberapa adegan yang kalau ngebayin kalau aku yang di situ, aduh enggak banget. Gokil sih, parah-parah deh. Deg-degan, deg-degan. Sepanjang film dibikin adrenalin kita terpacu. Iya, saya sendiri juga sangat takut dengan pocong karena saya nanti juga akan dipocong. Waduh, deg-degan banget. Kalau nonton film horor, biasanya bisa tidur, gampang tidur. Ini gua enggak tahu nih pulang mau bisa tidur atau enggak. Udah lama banget kan gak ada cerita pocong-pocongan di film horor Indonesia gitu. Jadi benar-benar gak ketebak. Di saat aku kira gak ada apa-apa, ternyata malah ada apa-apa. Sampai kayak yang teriak kaget-kaget gak jelas gitu. Ceritanya deket banget sama budaya Indonesia gitu. Jadi seneng banget akhirnya nemuin film horor yang beda lagi. Paket komplit. Pocong The Origin ini gak cuma serem doang. Ada seru-serunya, ada bapernya. Performance dari castnya juga bagus-bagus. Ceritanya ternyata tentang asal-muasal pocong. Waktu kecil saya pernah nonton film pocong dan sekarang ternyata begini loh prequelnya ternyata. Saya suka sama filmnya. Yang terpenting buat gue adalah bagaimana rasa penasaran gue selama ini tentang origin pocong itu gimana. Dan yang gue tangkap memang penasaran untuk menunggunya itu seperti apa itu dapat banget. Timingnya pas dan gak disangka dan seru deh pokoknya. Berasa kayak diliatin sama pocong terus bawaannya. Ini keren banget, menakutkan banget. Apalagi kalau beneran ada gitu loh, ngelihat sendiri. Mudah-mudahan gak akan pernah ngelihat yang kayak gitu-gituan. Cukup ngelihatnya di film aja, udah cukup. Kalau kalian pada suka genre horor, ini filmnya bener-bener takut banget. Ngagetin kayak jump scare gitu. Aku kan anak ya, apalagi deket banget sama papa. Ngelihat mereka deket banget tuh kayak... Aku aja akhirnya tertantang dan berani banget nih nonton film pocong. Aku aja udah nonton, masa kalian takut sih? Kalian juga harus lebih berani. Dramanya juga aku sampai kayak, aduh nangis lihat kisah antara ayah sama anak. Gambarnya luar biasa, keren banget. Pertama kalinya kayaknya saya nonton film horor tapi ya... ya tidak kondusif ya sepertinya. Setan terserem di Indonesia. Gila, gue deg-degan banget, ngagetin pastinya setiap scene. Film horor yang harus ditonton, nakutin dan ceritanya juga bagus. Sampai sekarang aku masih deg-degan sih, soalnya di film itu banyak surprise yang kayak kita tuh gak nyangka. Di sebelah gue si mbak-mbak teriak selalu, jadi gue kagetnya double dari film sama dari pasangan itu. Asik banget filmnya, gak melulu tegang tapi ada sedikit komedinya dan itu gak garing. Film ini kuat banget juga di dramanya. Aktingnya Papa Surya di sini sukses membuat saya nangis. Musiknya itu benar-benar nakutin karena sebelah-sebelah tuh cewek tutup mata semuanya. Flownya enak ya. Gak boring, harus nonton, ini keren banget. Sound effect-nya ya yang bikin deg-degan. Parah-parah. The whole package film ini tuh benar-benar horor yang mahal. Production value dari film ini good. Bravo. Senang banget akhirnya Pak Parwes dan Mas Monty kolaborasi lagi setelah Keramat. Ini asik banget. Menurut saya ini horor terbaik Indonesia tahun ini ya. The bestnya Monty Tiwa. Fresh, secara emosi kita diaduk-aduk takutnya, sedihnya, geloranya. Full lengkap hiburan yang paling dahsyat ya tahun ini. Sebuah film horor yang berbeda ya. Bagi Anda suka film horor, harus nonton film Pocong Origin. Monty emang packagingnya keren, sangat menghibur juga. Luar biasa bagus. Kita perlu sih bikin horor gak yang cuma jump scare, nakutin apa, tapi dengan drama yang kuat, sinematografi yang bagus juga, mendukung ke visual. Jadi film ini beda banget, semua unsur mengerikan lah, keren banget. Setannya serem, efeknya juga serem, dramanya juga bagus. Ya, nonton ya, keren, Pocong. Buat teman-teman semua jangan lupa nonton Pocong The Origin. Saksikan Pocong The Origin. Film Pocong The Origin. Jangan lupa nonton Pocong tanggal 18 April. Di bioskop kesayangan kalian semua. 18 April 2019.